Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita, memudahkan segala urusan kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah kumpulkan kita dalam barisan orang-orang yang bertakwa, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menambah ilmu agama dengan tema hari ini, kunci kebahagiaan. Jadi ada dua poin yang mau kita garisi. Pertama, kunci. Kita pahami kunci itu kan berarti untuk membuka. Sementara yang mau dibuka ini adalah kebahagiaan atau sa'adah. Berarti kebahagiaan itu pintu. Jadi mau membuka pintu kebahagiaan itu harus ada kuncinya. Saudara-saudara, para pendengar setia RSB yang Allah muliakan. Kita semua pasti mencari yang namanya bahagia. Sesuatu yang diupayakan oleh setiap insan. Dalam doa, doa sapu jagat yang kita pahami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah atau berikanlah kami di dunia itu bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga bahagia. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Namun, seringkali kita mencari di tempat yang salah. Kita mau cari bahagia, tapi di tempat sengsara. Kita mau enak, tapi di tempat yang membuat kita tidak nyaman. Kita mau menjadi orang yang baik, tapi di tempat yang membuat kita susah untuk menjadi baik. Maka hari ini kita bahas tentang masalah kunci kebahagiaan dalam perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam itu tentang kebahagiaan? Kuncinya itu sendiri. Jadi, kalau kita ada di dalam kitab Imam Ghazali, kimia usaadah ya, kimia kebahagiaan itu. Tapi di sini kita cerita tentang bukan kitab itu, di rangkuman saya, kunci kebahagiaan pertama adalah iman dan takwa. Asal seseorang itu ada imannya, ada takwanya, maka mudah dia untuk mencapai kebahagiaan. Kuncinya itu. Iman dia percaya kepada Allah. Percaya apa saja yang terjadi pada diri dia adalah semua sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, ketika Allah Ta'ala kasih dia sakit, dia percaya yang Allah kasih pasti baik. Susah, dia imani itu. Percaya dia. Pasti di balik susah itu ada kebaikan. Takwa dia. Melaksanakan segala perintah Allah. Di dalam hatinya dengan melaksanakan perintah Allah itu, maka Allah tuntun. Karena kan alam ini punya Allah. Allah lebih tahu bagaimana standarnya kebahagiaan itu. Kalaulah kita mengikuti standar-standar orang, maka ini akan capek kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28 yang langsung artinya saja. Ingatlah, hanya dengan mengenal Allah hati menjadi tentram. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Jadi, ingat kepada Allah ini ditempuh dengan jalan iman dan takwa. Keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah adalah pondasi utama kebahagiaan. Makanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, iman yang dasarnya adalah kalau dikasih musibah dia bersabar, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, dia tidak perlu goyang. Dia tidak perlu pusing dengan segala itu. Sebab dia tahu yang datang pada diri dia, semua itu kebaikan. Dia orangnya normal, netral begitu. Selanjutnya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita merasakan ketenangan batin yang tak tergantikan. Jadi kalau kita bertakwa, ada kesempatan waktu sholat-sholat, ada rezeki, bersyukur kita dengan memberi-memberi. Ada kesehatan badan, kita gunakan badan ini untuk taat. Bisa kita dengan harta tadi berangkat ke tanah suci, membantu orang susah, membantu anak yatim, dan lain sebagainya untuk kebaikan agama kita. Selanjutnya, kunci kebahagiaan adalah bersyukur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah. Ditambah dengan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Kalau kau kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. Lalu ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim yang langsung terjemahan saja, Nabi bersabda yang sebagaimana yang saya kutip tadi, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin ini. Ajabari li amril mukmin. Jadi semua urusannya adalah baik baginya. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, jika dia tertimpa musibah dia bersabar. Semua jadi kebaikan. Bersyukur membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak berkesudahan. Karena kalau kita pakai standar orang, tidak akan ada cukupnya. Orang itu punya rumah, kita mau punya rumah. Ya lebih lagi, kita ya standar. Ya rumah bisa dinaungi, alhamdulillah. Tapi kalau mau mengikuti standar orang, rumahnya satu ingin dua, tiga, dan sebagainya. Kecuali kalau dia adalah bos kos-kosan. Dia punya usaha dengan itu, seperti itu. Selanjutnya, kunci kebahagiaan adalah berbuat baik. Orang baik itu, orang berbuat baik itu, orang bahagia. Ya, karena tak ada beban sama diri dia. Jadi kalau seandainya orang jahat itu kan gambaran neraka, orang sengsara. Kenapa seorang bisa dengki dan iri? Karena sebenarnya dia tidak bahagia. Dia mau mendengki orang, baru di situ dia dapat kesenangan yang sifatnya memperdaya. Suka dia menengok kesusahan orang. Istilahnya SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Selanjutnya bermanfaat kita. Karena di dalam hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang dikatakan manusia bahagia bermanfaat bagi manusia yang lain. Selanjutnya menjaga hubungan baiklah. Nah, ini juga dikatakan oleh Rasul itu ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'a gitu ya. Selanjutnya menjaga hubungan baik ini, menjaga silaturahim dan hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan masyarakat adalah sumber kebahagiaan. Karena kalau orang bermasalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan masyarakat, macam mana datang bahagia? Selanjutnya dengan memiliki hubungan yang baik, kita memiliki dukungan sosial yang kuat. Merasa seperti saudara, dekat dan lain sebagainya. Kunci kebahagiaan yang selanjutnya adalah qona'ah, merasa cukup. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya kekayaan bukanlah dengan banyak harta benda, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Qona'ah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak tamak dan tidak iri dengan milik orang lain. Sikap ini akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Sekiranya begitu saja Pak Putra, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam paham yang kita dapat hari ini. Ada lima. Pertama, iman dan takwa. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, kita berbuat baik dan bermanfaat. Yang keempat, menjaga hubungan silaturahim. Dan yang kelima adalah qona'ah. Kiranya kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Kalisa Zahra di Pematang Panjang, iya. Enggak perlu. Bahasa tentang akikah yang paling baik itu dulu, kan kalau disuruh kekah itu kan pilih yang baik, yang cantik. Masuk cantik di situ untuk ukuran kambing, bukan dibedakan, bukan dimandikan. Maksudnya yang paling gemuk, yang sehat, nggak sakit. Kalau dibedakan untuk apa? Yang mau dimakan kan dagingnya. Cuman dipaham orang kampung itu dicerminkannya. Kan kalau gambaran cermin kan gambaran cantik. Perempuan itu kan dipayungkan, dimandikan. Ya pada dasarnya kambing ngapain dimandikan? Kalau kambingnya kecil, sakit-sakitan, dibuat gitu, ini kurang. Jadi ada begini, ada orang memahamkan secara hadis itu literally. Literally itu maksudnya
akikahmu itu, cantikkanlah akikahmu. Cantiknya itu dibedakannya, digincukannya, dicerminkannya, dipayungkannya, dimandikannya. Ini dia memahamkan persepsi cantik untuk seorang perempuan gitu. Jadi ya kalau kambing itu, kalau mau dibersihkan ya bersihkan, jangan terlalu bau ya kan. Cuman maksud yang tentang masalah yang namanya cantikkan kayak kamu itu, pilih yang gemuk, yang berat, yang banyak manfaatnya, itunya itu. Seperti itu, ya. Iya, itu yang maksud cantik itu. Cantiknya hewan loh. Bukan cantiknya dia dibedakan. Iya. Ya, silakan Pak Abdul di Batubara. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang tahu saya. Mungkin masih ada. Karena cerita di dalam Al-Quran itu kan, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 102 kan tentang masalah sihir. Sihir itu kan diceritakan dalam Al-Quran, berarti masih tetap ada. Masalahnya dia banyak atau sedikit, satu tempat atau di tempat yang lain kurang paham. Atau mungkin cuma di Sumatera Utara cuma satu tempat saja. Ya, tapi kayak sekarang kalau model-model ilmu-ilmu hitam itu pertama, mungkin orang yang mau mempelajarinya, karena kan dalam ayat Quran itu ilmu itu dipelajari juga. Ada bukunya sendiri, ada kitabnya sendiri, ada orang-orang tertentu gitu diapakan gitu. Hanya kalangan mereka lah. Cuman tentang masalah apa namanya? Apakah masih relevan sekarang? Sihir sekarang sudah beragam, sihir teknologi. Orang-orang begitu saja kadang bisa terperdaya, bisa ditipu oleh yang nelpon-nelpon yang mengaku anaknya, mengaku apa, bisa dibobol dan sebagainya. Sekarang enggak begitu. Jadi tentang masalah sihir, setahu saya enggak begitu apalah. Batubara ini ya, boleh-boleh jadi ada, tapi saya tak bisa memastikan karena saya tidak berkutat di situ. Boleh-boleh jadi ada. Cuman kan kalau gangguan itu ada di rukia apa dan sebagainya seperti itu. Boleh-boleh jadi ada. Saya kurang dapat data informasi. Kecuali saya ada jumpa mereka atau saya bisa mengapa. Tapi kalau sihir itu tetap ada. Begitu. Iya. Bingung kenapa tuh. Iya. Jadi sabar itu kalau sama Allah tidak ada batasnya. Sama kita ada batas. Sabar kita yang terbatas. Dibatasi dengan umur. Buktinya Allah Ta'ala kasih sabar kita kalau buka puasa waktu buka. Kalau terus nggak buka-buka mana sabar kita? Mau nggak puasa kita? Iya, kita ada batasnya. Cuman kalau kita apa namanya kurang sabar, minta tambahan kesabaran kepada Allah. Karena Allah kan maha as-sabur, maha sabar. Kalau nggak sabar Allah sudah dikiamatkan ya alam ini. Iya, jadi sabar itu pada dasarnya tak ada batasnya. Cuman karena kita makhluk yang terbatas, maka sabar kita terbatas. Jadi ibarat kalau pulsa, kalau udah habis, diisi supaya bisa lanjut. Kalau tidak kan putus dia. Begitu juga sabar. Jadi, ya Allah tambahi kesabaranku, tambahi kesabaranku, tambahi kesabaranku. Begitu. Iya. Iya. Para pendengar setia RSB di mana saya berada, maka mari sama-sama kita terapkan kunci-kunci kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman yang kuat, rasa syukur, berbuat baik, menjaga hubungan dan qanaah. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena sebenarnya hidup ini tidak begitu. Kalau kita cerita inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, maka sebenarnya bersama yang namanya sulit itu ada banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Jadi kita karena contohnya ya, ada orang maaf ini. Orang tak bisa berak dia.
tak bisa buang air besar ya. Apakah seumur hidup dia begitu? Paling katakan setahun sekali, katakan begitu. Kan tidak tiap hari. Berarti karena lapang itu lebih banyak, cuman karena kita memandang yang sulitnya sedikit, maka kita fokus pada yang sedikit, jadi susah kita. Maka coba belajar kita untuk bersyukur, bersabar, sehingga mudah datang yang namanya kebahagiaan. Semoga Pak Putra, pendengar semuanya, dan saya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.